Party girl, she just wanna fun. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut dulu. Setelah itu pilih menu yang proyek baru. Kemudian di sini kalian masukin 14 foto dulu ya guys. Kemudian kalian klik menu yang tambah. Kemudian kalian pergi ke paling akhir, klik akhirannya, kalian hapus dulu. Kemudian geser menu yang ada di bawah, pilih format, ubah formatnya menjadi 9:16. Di sini untuk fotonya kalian bisa zoom dulu, sesuaikan aja dengan frame. Kalau udah semuanya, kita akan atur durasinya. Untuk foto yang pertama, durasinya 6:05. Kemudian untuk foto yang kedua 0:04. Untuk foto yang ketiga 0:04. Oke, untuk durasi fullnya nanti aku akan cantumin di video ya guys. Ini aku percepat aja. Nah ini udah selesai guys, kalian pergi ke paling depan lagi, kemudian tambahkan overlay, klik overlay, kemudian klik yang tambahkan overlay, masukkan untuk video overlaynya. Nanti untuk link downloadnya udah aku cantumin di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Untuk overlaynya ini kalian perbesar sampai menutupi foto yang ada di belakangnya, kemudian pilih menu gabungan, kalian pilih yang filter, terus checklist. Terus kita akan tambahkan efek, pilih aja efek, pilih efek video. Di menu yang dasar kalian pilih vignette. Di efeknya ini kalian fullkan sampai akhir ya guys. Nah kalian bisa save dengan cara klik yang tanda panah ke atas. Nah oke guys, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. And see you.